Saya terlambat dah datang ni hari. Daripada mana? Saya daripada area Kota Warisan. Dengan kawan-kawan sini kan. Tapi saya terlewat lah kerja lambat hari ni kan. Saya nak tanya 2-3 soalan boleh ke Abang Syazan? Boleh. Ni rakam lah? Saya rakam. Nanti saya letak kat YouTube ni. Takut tak? Tentang apa tu ya? Satu, saya nak tanya soalan pasal sekarang pemuda PAS dia aim nak bantu rakyat lah kan. Pasal pemborosan kerajaan nak bersama. Selain daripada BN yang boros ni, kita pun ada para sultan-sultan Melayu yang boros juga. Jadi macam mana pemuda PAS nak bela rakyat daripada segi tu? Pasal dia pakai duit rakyat, bukan duit dia sendiri. Waktu ni gini, kita fokus pada rakyat, isu rakyat. Yang tu kita, maknanya kita tak sentuh ke tu lah. Maknanya ada pihak yang lebih berautoriti untuk handle tu, macam pihak kerajaan negeri, yang persetuan, yang ada mereka yang lebih layak untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi kita yang penting, kita lebih kepada isu yang berkaitan dengan rakyat ni lah. Tapi macam contoh kes istana negara yang Dipertuan Agong duduk sekarang ni, dia yang baru, yang lama dulu masih boleh pakai. Tapi dia buat yang baru juga, pakai duit rakyat. Jadi bukankah itu pembaziran dan bukankah itu patut dibela juga? Yalah, dari segi mana-mana yang itu kita boleh nasihatkan, kita boleh beri pandangan begitulah sifatnya kan. Tetapi yang kami tekankan waktu ini adalah isu-isu yang betul dekat dengan rakyat. Maknanya kepada kita, yang penting adalah rakyat memahami tentang masalah yang dihadapi itu. Itu lebih utama waktu ini. Tak guna juga kalau rakyat tidak memahami ya. Tapi rakyat itu harus memahami, sebab kalau kita lihat dalam isu yang berkaitan dengan minyak gitu dulu kan. Walaupun minyak naik dengan begitu berganda sekali ya, tapi rakyat masih lagi tidak terkesan waktu itu. So kali ini kita melihat lebih merata. Kita fikir ia lebih terkena kepada semua kelompok. Sebab tu kita fokus kepada rakyat ni. Okey, soalan yang kedua ni masuk isu nasional lah. Sekarang ni berkenaan yang Johor Bahru kan dah besar jadi Iskandar Malaysia. Sekarang ni dengar-dengar banyak tanah dikuasai oleh orang Singapura. Jadi sekarang ni ramai orang jual tanah ke orang Singapura. Jadi nanti lama-lama nanti Johor tu dah jadi orang asing punya. Nak baru-baru ni ada pembesar kira orang yang berdarah diraja jual tanah 116 ekar kepada negara China punya developer. Yang baru-baru ni diumumkan 2 Disember pada 2 Disember lalu dekat Hong Kong Stock Exchange. Jadi nampak bila kita jual tanah-tanah ni kepada orang luar, jadi Johor nanti, orang Melayu Johor nanti tinggal apa? Sebab itulah kita desak pada dulu supaya maknanya sebarang penjualan terutamanya Malay Reserve dan sebagainya perlu disemak dengan teliti oleh Perit Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri tidak boleh sebenarnya melepaskan penjualan sesuatu kawasan perumahan ataupun kawasan-kawasan rumah teras dan sebagainya ini kepada pemaju. Sebab dalam Iskandar Malaysia, pihak pemaju boleh menjual terus rumah-rumah ini kepada sesiapa yang dikehendaki, tanpa pada saya kawalan yang sewajarnya daripada pihak kerajaan. So pihak kerajaan harus mengambil tindakan mengawal perkara-perkara yang seperti itulah. Kita tak mahu begini rakyat di Johor, mereka memerlukan rumah tapi mereka tak dapat rumah. Orang lain yang dapat rumah tu. Sebab kalau kita lihat harga rumah di Johor memang mudah sangat, maknanya mampu milik, maknanya mampu dibeli oleh pembeli-pembeli dari Singapura. Tetapi tidak pada rakyat Malaysia. Dan harga di sana memang melambung tinggi di Johor Bahru ni. Harga rumah ni melambung tinggi. Dan kalau begitu sifatnya, dengan keadaan rakyat tidak mampu membeli, okey, kemudian harga yang tinggi, lepas tu kawalan yang lemah daripada kerajaan, sudah pasti ianya akan terjual ke pihak luar. Ini kebimbangan kita dah sebut lama lah pihak ini. Sebab tu pihak kerajaan harus bertindak pihak ini.
Dan kita fikir bahawa semua pihak termasuk mana pihak kerajaan, pihak pembangkang, sultan, pihak sultan, istana dan sebagainya harus ambil peranan masing-masing lah untuk membantu menyelesaikan masalah ni. Okay. Soalan ketiga yang pasal baru-baru ni, artikel daripada M-Star Online, dia ada cerita pasal Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna ni dia berada dalam wilayah Malaysia. Tapi kedaulatannya negara Indonesia. Dia berada tengah-tengah dekat Laut Cina Selatan. Penduduk dia ada 60,000 orang. 85% nya orang Melayu yang berbahasa Melayu Terengganu. Jadi tidakkah pemuda PAS mendesak kerajaan untuk mengembalikan Kepulauan Natuna ni ke bawah kedaulatan Malaysia dan mendesaknya dibawa ke pihak atasan ICJ misalnya, kata dia begini, kita jangan mudah-mudah pergi ICJ. Kalau kita pergi ICJ bermakna bahawa kita dah menyerahkan itu untuk perbicaraan dengan antarabangsa seperti mana Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih tu sebenarnya lebih elok tidak dibawa ke ICJ. Dahulu, bila kita bawa ke ICJ, kita akan dibicarakan di sana, akhirnya kita kalah. Tapi kalau kita tak bawa, ia masih lagi sebahagian daripada milik kita waktu itu. Itu kesilapan kita. Jadi jangan mudah-mudah pergi ICJ. Tapi pada saya beginilah, peringkat awal ni adakan perundingan dengan kerajaan Indonesia dulu, tengok kedudukan bagaimanalah. Cara yang paling baik pada saya, cara yang perbincangan peringkat awal lah. Ini peringkat awal lagi kan. So adakan perbincangan dulu. Tapi maknanya kalau itu menjadi hak kita ikut sejarah dan sebagainya, documentation ini perlu lebih kemas, lebih baik dibandingkan dengan Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih itu dulu dia jadi begitu kerana kelemahan documentation kita waktu itu. Maknanya preparation itu lebih penting sebenarnya. Preparation yang baik itu perlu dibuat dulu, baru nak bincang dengan Indonesia dan sebagainya lah. Saya cadangkan pemuda PAS pergi survey sana, pergi melawat Pulau Natuna tu. Natuna ya, insyaAllah, insyaAllah. Okey, soalan saya yang terakhir pasal tahniah lah, sebab saudara Abang Suhaizan bawa isu guru-guru pasti masa penangguhan muktamar tu hari. Jadi apa progres dia? Progres dia, saya nak tu, saya kita orang ataupun kawan saya guru-guru pastinya saya kenal, dia akan puas hati kalau gaji dia orang 900 sebulan ataupun lebih tinggi mengikut kadar rate yang diperkenalkan oleh Pakatan Rakyat itu 1,100. Dia begini, guru pasti sebenarnya dia tidak kerja 8 jam. Dia ada kerja hanya 3 jam, 4 jam saja. Maknanya kita tak boleh nak kata ikut periode 900 begitu, kerana maknanya tempoh masanya pendek. Tapi maknanya saya bercakap itu dari segi kita perlu menyemak. Menyemak gaji-gaji guru ni. Begitu. Tapi maknanya kita juga ada kekangan dari segi kemampuan kita. Kerana kita, sifat kita pasti ni, kita meliputi kawasan luar bandar, kawasan bandar dan sebagainya. Yang luar bandar ni kita tak boleh tingkatkan apa namanya yuran. Ini hangat-hangat yang kita tempuhilah. Tapi maknanya gini, saya ambil komitmen supaya benda tu disemak. Semak dari segi gaji supaya maknanya perpadanan dengan guru pasti. Berapa jumlahnya tu saya akan kemukakan kemudian lah. Elok ikut rate yang ditentukan oleh Pakatan Rakyat sendiri lah, RM1,100 gaji minima yang... Sebab tadi tu, dia bukan 8 jam kerja. Tapi beban tugas dia orang memang tinggi. Dia orang jadi cleaner, dia orang cebok, berak, berbudak pasti. Tapi tempoh dia pendek. Jadi tak apa, kita semak dulu. Kita macam ni, kita tak mau janji satu perkara yang kita tak mampu buat. Kita janji sebagai perkara yang kita mampu buat. Dan saya dah serahkan benda ni kepada Pengusaha Pasti untuk disemak semula. Awal bulan depan ni, awal tahun depan ni, insyaAllah ada sesuatu report beri saya lah. Okay, last sekali lah. Ini memang soalan yang last. Saya nak tanya pasal para pelabur Koh Hilal. Dia dah melabur dengan Koh Hilal. Lepas tu dia tak dapat balik dia punya pulangan dia. Ada yang resap, ada yang rugi. Macam mana tu nak? Itu kena semak balik dengan pengurusan tu. Saya pun tak jelas gitu. Semak balik dengan Koh Hilal. Sebab memang ramai lah yang ni kan, termasuk orang yang dekat kena rujuk balik kepada pengurusan Koh Hilal. Harap duit diorang dapat dikembalikan lah kan. Harapnya begitu lah. Okay, terima kasih bang.